Zombie Apocalypse. Nama besar Agnes Monica atau yang lebih akrab disapa dengan Agnes Mo membuat dirinya menjadi sorotan atas apapun yang dilakukannya. Hal-hal kecil sekalipun mengenai Agnes Mo selalu menarik untuk dibahas. Belum lama ini Agnes Mo muncul dalam video di YouTube dan Instagram resmi Grammy. Pelantun Overdose ini menceritakan tentang kesehariannya menjadi warga negara Indonesia yang harus merantau ke Amerika Serikat. Ada satu topik yang cukup menarik dibahas Agnes Mo dalam sesi wawancaranya bersama Grammy, yakni saat dirinya memperkenalkan makanan dan minuman favoritnya. Soal makanan misalnya, penyanyi sekaligus model ini mengaku sangat menyukai yang namanya nasi padang. Bahkan seperti sudah keharusan jika Agnes Mo selalu ingin menyantap nasi padang sebelum penampilannya di atas panggung. Nasi padang adalah makanan tradisional Indonesia berasal dari salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan ayam panggang, sayuran, dan karinya. Jelas Agnes dalam video yang juga dibagikan di laman Instagram pribadinya, Selasa 8 Maret 2022. Agnes mengaku sudah mengenal nasi padang sejak kecil. Tak heran jika makanan asal Sumatera Barat itu menjadi kesukaannya sampai saat ini. "Saya tidak percaya bahwa saya sangat menyukai nasi padang," kata Agnes Mo. "Saya tumbuh dengan memakan itu dan saya pikir saya akan selalu memakannya di setiap saat." Selain nasi padang, rupanya Agnes Mo juga cukup senang mengkonsumsi kopi. Ia mengaku punya selera cukup rumit setiap kali memesan kopi di coffee shop. Pernyataan Agnes tersebut sukses membawa kuliner Indonesia ke kancah internasional. Kini nasi padang semakin dikenal dunia. Warganet pun banyak menanggapi wawancara Agnes Mo dengan meninggalkan komentar di Instagram Grammy. "Nasi padang on Grammy," komentar netizen. "So proud," sambung lainnya. "Hauki nasi padang on Grammy," kata akun lain. Sementara netizen yang lain berharap Agnes Mo bisa tampil dalam acara Grammy Awards yang akan digelar pada bulan April 2022 mendatang. Agaknya bukan suatu hal yang mustahil bagi Agnes Mo turut menghadiri ajang musik bergengsi yang dihadiri para musisi dunia tersebut. And you know what else that I always have in my rider? It's called nasi padang. So nasi padang is like a traditional food from Indonesia, and I love it so much because it consists of brown rice or white rice with grilled chicken and some curry, and I always have that on my rider.